Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami mau mereview pemasangan kerangka plafon. Nanti botnya pakai plaster sheet ya. Dan kerangka ini tebal, semuanya pakai kerangka 4x4 dengan merek Kencana, ketebalan 0,3 asli ya. Ini kerangkanya kita tutup. Ini tebal untuk ukuran plafon. Ini kita pakai merek Kencana. Ini ada tipenya. Yuk kebalik ya. Kencana 0,04x0,3. Ini kita pakai Kencana 0,40x40, dan yang ujung sini pakai lampu sembunyi dari ujung sini sampai ujung sana. Dikasih lampu sembunyi ukuran 15x15. Dan jaraknya ini nanti 60x60. Kerangkanya ini masih 120x60, nanti mau disusuli, dikasih tambahan. Nanti kita lihat pemasangannya ya. Ini kerangka plafon sudah selesai semua ya dipasang. Kita pakai kerangka hulu 4x4x4 mili dengan merek Kencana dengan jarak 60x60, sudah siap dipasang dengan volume kurang lebih 60 meter ya. Dan nanti untuk penutupnya kita mau pakai penutup anti rayap planter sheet. Inilah planter sheet yang mau kita pasang. Ini anti rayap karena tidak ada kertasnya, dengan ukuran 120x180. Beda dengan bot biasa ya, bot biasa itu 120x240, dan sedangkan ini kayak hampir meresaki 180x120. Kita lihat permukaan dalamnya yang nanti untuk ditaruh di permukaan bawahnya. Ini bawahnya sangat halus sekali. Dan ini ada cekungan, ini nanti fungsinya buat kompon untuk penyambungan supaya penyambungannya nanti benar-benar rata. Ini tanpa pelamir ya, karena sudah halus cetakannya, ini pakai kaca. Dan ini benar-benar tidak ada kertasnya, jadi benar-benar anti rayap ya. Dan ini rekomendasi sekali untuk pasang plafon yang di daerah rawan rayap. Ini anti rayap dan harganya tentunya lebih mahal dibandingkan dengan plafon biasa. Demikian review kami tentang kerangka dan bot untuk yang dipakai untuk plafon di proyek kami. Nanti kalau sudah pemasangan kita review kembali, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.